Hari ini gue lagi berada di Jalan Braga. Nah, jalan ini tuh jalan yang paling famous di Bandung. Nah, karena jalan ini tuh jalan yang paling tua, salah satu old street di Indonesia. Nah, jadi kalian harus lihat. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang pemandangan di Jalan Braga. Nah, di sini tuh banyak kafe, ya banyak. Ya, bar dan coffee shop seperti itu. Kalian bisa lihat sini. Kalau sore-sore sih sejuk juga di sini. Ya, kalian bisa lihat apa pemandangan di sini juga. Kalian bisa jajan seperti ini nih. Tempatnya sejuk. Nah, di situ ada kafe yang baru buka kayaknya. Dulu nggak ada, terakhir gue di sini. Ada warung abnormal. Nah, teman-teman biasanya itu tempatnya rame di sini. Tapi sekarang udah mulai rame sih, walaupun masih new normal ya. Nah, kita jalan lagi, kita lihat. Oh iya, di belakang gue ada Starbucks ini, lihat teman. Nah. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ada Wendy. Nah, kalian nggak perlu khawatir ya. Di sini juga ada minimarket kayak Alfamart. Don't forget to wash your hand, guys. Ya, vibe atau enggak atmosfer sini sih. Atmosfer di sini sama seperti di Eropa ya. Gedung-gedungnya yang lama. Omae wa mou shindeiru. Kalau kalian dari luar Bandung, cobain aja ke sini. Sangat recommended. Nah, teman-teman, sekarang gua lagi duduk. Sekarang belakang gue ada ice cream. Kalian bisa lihat es krimnya. Nah, jadi enak kalau sore-sore beli es krim. Kalian bisa lihat bangunan Dutch Indies sini. Tapi sayang ya teman-teman, harusnya ini bisa buat complete street atau enggak? Maksudnya full pedestrian. Jadi nggak ada kendaraan di tengah-tengah, bagusnya sih dianjurkan. Ya, semoga di tengah pemerintah lah. Ayo kita nyebrang, guys. Kita lihat di sisinya. Bang.
seperti ini, di sisi jalan ini tempat duduknya seperti ini. Kalian bisa lihat di jalan-jalan di sini. Bandung khasnya dengan bola-bola ya, bola yang ada di ya sisi di depan trotoar ini. Kalian bisa lihat ada Indomaret juga di sini. Jadi yang menang itu Braga sekarang itu lebih ramai sih daripada yang dulu. Nah, di sini juga ada 5 rasa. Ini juga terdapat ya orang-orang mau pra-wedding nggak bisa. Tuh kalian bisa lihat ramai, terus cewek-ceweknya banyak. Seru lah di sini. Lihat kafe yang bagus di sini. So guys, I think that's it. I hope you like the video. I would like to just take you here. The vibe, the place is very good. I'm here. Oh, ini ada piring kamu.